Salam sejahtera bersama saya Naila Huda di Buletin Awani jam ini, dan bersempena dengan musim cuti sekolah dan sambutan perayaan Christmas, orang ramai sudah semestinya mengambil kesempatan ini untuk pulang ke kampung halaman. Jadi bagi mendapatkan perkembangan aliran trafik di lebuh raya utama negara kita, bersama dengan Ketua Kecemerlangan Operasi Plus Malaysia Berhad, Muhammad Yusof Abdul Aziz. Terima kasih Encik Yusof bersama Awani. Bagaimana jangkaan jumlah trafik bersempena dengan cuti Christmas ini? Baik, assalamualaikum semua kepada penonton Astro Awani ya. Kami menjangkakan sebanyak lebih kurang 2 juta kenderaan trafik akan berada di setiap hari ya, sepanjang hari-hari puncak musim perayaan Christmas hingga tahun baru pada tahun ini, pada hujung tahun ini. Dan kita menjangkakan hari-hari puncak termasuklah pada petang ini hinggalah ke hujung tahun sebenarnya. Memandangkan ramai juga yang mungkin akan mengambil kesempatan untuk bercuti hingga ke tahun baru. Jadi kita menjangkakan juga peningkatan trafik banyak hingga ke 18% berbanding dengan 1.7 juta kenderaan kita pada hari-hari biasa. Jadi itu jangkaan trafik daripada pihak kami, dan kami menjangkakan trafik akan mula meningkat keluar daripada pusat bandar pada petang ini. Baik, Encik Yusof, ya. Berdasarkan tinjauan Encik Yusof sendiri, adakah orang ramai mula pulang ke kampung mulai semalam atau hari ini? Kami menjangkakan pada hari ini sebenarnya masih lagi banyak pejabat-pejabat ataupun yang masih beroperasi ya, pada hari ini. Dan kami menjangka pada petang inilah sebenarnya baru orang ramai mula meninggalkan bandar untuk pulang bercuti ataupun merayakan Christmas. Baik, mungkin Cik Yusof mewakili PLUS boleh beri saranan kepada orang ramai yang mahu memandu pulang ke kampung. Ada pesanan atau sebagainya? Jadi, yang sebenarnya tiap PLUS telah pun mengambil inisiatif awal ya, untuk membantu melancarkan perjalanan pulang ataupun keluar daripada kawasan bandaraya pada hari ini hingga hari-hari yang seterusnya. Kami telah pun mengeluarkan jadual dan cadangan waktu perjalanan, di mana kita menyarankan kepada semua pengguna-pengguna ataupun pelanggan-pelanggan di Beraya PLUS, untuk yang paling jauh kita mohon agar mematuhi perjalanan, jadual perjalanan tersebut. Sebenarnya sila keluar seawal mungkin, contohnya yang nak ke utara Perlis, Kedah ataupun Perak Utara, Penang. Jadi keluarlah seawal sebelum 9 pagi. Begitu juga ke arah selatan, Johor Bahru, Melaka, keluarlah seawal mungkin untuk mengelakkan kesesakan sepanjang lebuh raya. Untuk yang berdekatan, yang lebih dekat lagi perjalanannya mungkin masih kurang daripada 2 jam, seperti itu mungkin Seremban, keluarlah selepas pukul 3 petang. Jadi ini mungkin akan boleh membantu kita menyuraikan trafik bergerak sepanjang lebuh raya kita. Baik, terima kasih Encik Yusof untuk perkembangan itu. Ketua Kecemerlangan Operasi Plus Malaysia Berhad.